Hai sahabat kompas.com, kembali lagi dengan saya Nanda. Jika Anda penggemar film action James Bond dan sudah menonton film No Time to Die, pasti sudah tidak asing ya dengan mobil ini. Yap, Land Rover New Defender menjadi salah satu mobil yang digunakan dalam film yang menceritakan tentang pemeran agen rahasia 007 tersebut. Land Rover Defender tersedia dari dua pilihan, yaitu 90 dengan konfigurasi 3 pintu dan 100 dengan konfigurasi 5 pintu. Untuk tipe Land Rover Defender 90 SE dibekali mesin 1997cc inline 4 silinder turbocharged. Mobil ini mampu menghasilkan tenaga 300 horsepower pada 5500 RPM dengan torsi maksimal 400 Nm pada 1500 RPM sampai 4000 RPM. Jika melihat sisi eksterior, Land Rover Defender 90 ini sejatinya sama dengan versi yang 110, baik dari segi desain maupun ukuran. Hanya saja, Land Rover untuk tipe 90 ini menghilangkan pintu di bagian belakang dan memperpendek jarak sumbu roda dari 302 cm menjadi hanya 259 cm. Pada sisi eksterior bagian depan mobil ini juga memperlihatkan sisi tangguh dari Land Rover, yang sudah dilengkapi dengan matrix LED headlights with signature DRL, LED taillights, front fog lights, dan automatic headlight leveling. Beralih ke bagian interior, mobil ini didominasi dengan kelir berwarna hitam. Untuk interior hingga fitur-fitur di dalamnya pun dibuat sesimpel mungkin. Land Rover Defender 90 ini juga sudah disematkan head unit dengan ukuran 10 inci touchscreen yang sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Sementara untuk sistem keamanannya, mobil ini juga memiliki teknologi yang cukup lengkap, seperti emergency braking, 3D surround camera, cruise control dan speed limiter, lane keep assist, 360 degrees parking aid, wet sensing, dan blind spot assist. Menyoal harga, Land Rover Defender 90 ini dibanderol mulai dari 2 miliar rupiah. Namun bagi kalian yang berminat untuk meminang Land Rover Defender terbaru ini, sepertinya harus bersabar ya. Karena mobil ini inden sekitar 2-3 bulan. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video Kompas Otomotif lainnya. Bye!